Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes BPKB Kota Probolinggo mendorong pemanfaatan obat tradisional sebagai alternatif dalam penyembuhan penyakit yang diderita masyarakat. Nah, untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermanfaat, bermutu, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Dinkes P2KB Kota Probolinggo mengadakan pembinaan terhadap para anggota Asosiasi Penyehat Tradisional atau HATRA. Pembinaan tersebut dilangsungkan Sabtu 27 November 2021 di Orin Hall dan Resto, Kota Probolinggo. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari pengelola program kesehatan tradisional dan pelaku penyehat tradisional dari Puskesmas Kota Probolinggo. Hadir dalam pembinaan tersebut dua narasumber, yaitu Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, DRA Elmu Mufida, MKES APT, dan Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Asosiasi Para Pemijat Penyehat Indonesia atau PAP3I, Probolinggo Raya, DRS Basuki MSCMM. Kasih Yankes Dinkes B2KB Kota Probolinggo, Wiwit Indrawati SKM, dalam sambutan pembukaan acara mengatakan, saat ini pelayanan kesehatan tradisional semakin diminati masyarakat dan menjadi salah satu pilihan dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. Menurutnya, berdasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu Wiwit menjelaskan bahwa pembinaan ini secara umum bertujuan sekaligus sebagai evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di Kota Probolinggo. Sedangkan secara khusus, tujuannya melakukan sosialisasi terkait penyehat tradisional dan asuhan mandiri toga, terbentuknya kelompok asuhan mandiri atau asman toga di setiap puskesmas, dan penyehat tradisional mempunyai surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Pelayanan kesehatan tradisional ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, turun-temurun, dengan pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional ini meliputi dua kegiatan, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan yang sekarang ada yang kuasai, dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Dan di berdasarkan jenis pelayanannya, nah, menurut Perpres 103 tahun 2014, pelayanan kesehatan tradisional itu ada tiga macam. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan tradisional empiris. Empiris maksudnya adalah pembinaan di mana pelakunya adalah para penyehat tradisional atau yang kita singkat dengan HATRA. Jadi HATRA itu adalah kepanjangan dari penyehat tradisional. Jadi pelayanan ini nama kerennya para HATRA. Terus yang kedua ada pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pelayanan kesehatan ini dilayani oleh tenaga kesehatan tradisional. Maksudnya adalah tenaga kesehatan tradisional ini mereka-mereka yang memang sekolah pendidikannya menempuh untuk pelayanan kesehatan tradisional. Dan ini sudah disediakan oleh pemerintah kota, pemerintah Indonesia di beberapa universitas untuk pelayanan kesehatan tradisional. Dan kali ada Bapak Ibu Putra Putri Jerman yang berminat untuk meneruskan. Ada di, kalau di Jawa Timur ini juga ada di UNAI, Universitas Airlangga Surabaya. Terus yang ketiga ada pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi, yaitu antara perpaduan antara empiris dengan yang komplementer tadi yang berpendidikan dari Bapak Ibu. Dan di dalam Perpres itu mengatur bahwa setiap penyehat tradisional atau HATRA yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional wajib memiliki STPT. Jadi semua HATRA yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional wajib memiliki STPT. Di samping pemerintah Republik Indonesia
sekarang sedang mulai melakukan peningkatan kegiatan pada kendaraan regional, mereka juga mendampingkan, menyandingkan yang besar ini dengan asuhan mandiri. Asuhan mandiri maksudnya adalah masyarakat itu bisa melakukan sendiri, mengatasi masalahnya sendiri, terutama di dalam bidang kesehatan dengan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, tujuan umumnya adalah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap layanan kesehatan tanaman dan obat keluarga. Tujuan selanjutnya adalah yang pertama melakukan sosialisasi terkait penyihatan regional dan asuhan mandiri obat. Yang kedua, terbentuknya kelompok asuhan mandiri obat di setiap puskesmas dan bisa dilakukan evaluasi berkala. Sedikitnya terdapat 36 peserta dalam pembinaan Hatra kali ini. Mereka terdiri dari perwakilan Hatra pada 6 puskesmas sebanyak 24 orang, perwakilan kelompok asuhan mandiri Toga sebanyak 6 orang, dan pengelola program Yenkestrat puskesmas sebanyak 6 orang. Sedangkan Kasih Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Elmi Mufidah menyampaikan bahwa berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2014 meliputi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan empiris dilakukan oleh penyihat tradisional. Sedangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional. Terakhir, pelayanan kesehatan tradisional integrasi, yaitu pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Pelayanan kesehatan tradisional integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan perawatan atau pasien atau klien dan diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu menurut Elmi, setiap penyehat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib memiliki STPT. STPT dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari asosiasi atau perkumpulan Hatra dan Dinas Kesehatan. Selain peningkatan kualitas Hatra, pemerintah juga mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelayanan kesehatan tradisional dengan melalui pemberdayaan masyarakat dalam asuhan mandiri, akupresur, dan pemanfaatan taman obat keluarga. Pelayanan kesehatan tradisional sudah dimanfaatkan sebanyak 44,3% masyarakat di Indonesia. Yang terbanyak adalah dilakukan oleh penyihat tradisional. Jadi penyihat tradisional sudah hampir 58,5% ini dilakukan oleh penyihat tradisional. Tetapi ada pelaku pelayanan kesehatan yang dinamakan tenaga kesehatan tradisional. Ini jumlahnya masih sedikit. Yang terbanyak memang para penyihat tradisional. Dan yang banyak diminati yaitu keterampilan. Jadi ini ada bidan ya, yang paling banyak. Di Indonesia itu dikenal bermacam-macam bidan ya. Tadi Pak Basuki itu bidan tradisional ya Pak ya. Bidan tradisional. Selain itu ada lagi bidan refleksi. Ada lagi bidan akupresur. Ya, jadi masing-masing itu memiliki asosiasi. Jadi ada kelompok-kelompok ya
yang memiliki keterampilan yang sama, ya, tergabung dalam satu kelompok asosiasi, ya, seperti itu. Baru kemudian ramuan, ya, baik ramuan jadi atau ramuan sebar, nanti juga diminati oleh masyarakat. Selain itu juga ada terapi energi, ya, ada juga dengan olah pikir, ya, dengan hipnoterapi, dan itu juga menjadi cara untuk menyehatkan atau memelihara kesehatan secara tradisional. Jadi memang beda kalau konvensional ini langsung ke mengobati gejala dan penyakit menggunakan obat atau pembedahan atau dengan radiasi yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis, ya, istilahnya medis. Kemudian tradisional, ya, ini dengan mengacu pada pengalaman keterampilan yang dahulu, namun dapat dipertanggungjawabkan dan yang penting aman dan bermanfaat. Jadi konsepnya memang beda, ya, kalau tradisional ini kalau sakit itu berarti ada yang tidak seimbang. Nah, kita berupaya untuk menyeimbangkan ini dengan pendekatan secara alami, ya, tubuh kita sendiri yang akan menyeimbangkan, yang ada istilahnya itu self healing, ya. Jadi tubuh kita sendiri yang dirancang untuk bisa beradaptasi terhadap hal yang mengganggu, yang menyebabkan yang tidak seimbang tadi itu. Jadi misalnya di pijat, nah, di pijat ini peredaran darahnya menjadi lancar, ya, atau bisa menimbulkan pelepasan hormon atau enzim yang menyebabkan menghilangkan rasa sakit, gitu. Jadi, ya, di dalam tubuh kita ini ada hormon-hormon yang memang bertugas untuk mempertahankan daya tubuh Tuhan tubuh kita supaya tidak sakit. Yang integrasi ini ada Permenkes 37 tahun 2017. Khusus untuk upaya pengembangan asuhan mandiri terkait dengan akupresur, ini sudah ada PMK nomor 9 tahun 2016. Ya. Ini yang mendasari untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, karena kegiatan penyihat tradisional, ya, dan terakhir ini untuk praktek, ya, utamanya yang praktek bersama, ini tidak ada terkait dengan peraturan pemerintah, ya, Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021. Jadi saat ini untuk perizinan, ya, perizinan ini kan tidak ada aturannya sendiri, ya. Jadi ada perizinan berusaha berbasis resiko di sektor kesehatan. Nah, ini tidak luput juga untuk para penyihat tradisional. Jadi STPT ini nanti bisa melalui pendaftaran perizinannya itu bisa melalui OSS, ya, online gitu, ya, single system submission. Jadi perizinannya seperti itu. Kemudian untuk praktek kelompok bersama, ya, jadi penyihat tradisional tidak hanya satu, ada beberapa orang lebih dari satu, nah itu juga termasuk kelompok bersama, nah itu izinnya nanti melalui OSS, ya. Jadi pemerintah ini ingin mengembangkan ketiga-tiganya, baik empiris, komplementer maupun integrasi, dan juga kelompok asuhan mandiri, dokter dan akupresur. Jadi semuanya ini dikembangkan, ya, di Indonesia. Dan di Indonesia ini ternyata banyak sekali, tidak hanya tradisional Indonesia, ada dari China, ya, yang namanya Sinse itu juga berkembang. Dari India, Ayurveda itu juga ada.
Korea juga masuk gitu ya. Jadi bagaimana kita berupaya jangan sampai kalah dengan tradisional, tradisional tapi asing gitu ya, dari luar. Bagaimana kita berupaya yang tradisional milik kita itu jangan sampai kalah dengan yang asing tadi. Karena masyarakat kita juga senang gitu ya, yang Korea itu juga. Jadi kalau ada programnya di toko-toko itu juga diminati oleh masyarakat kita. Kemudian kalau di integrasi ini bisa dilakukan oleh dokter yang punya SIP dan surat surat izin praktek, atau dilakukan oleh bidan perawat, tapi dia memiliki keahlian atau keterampilan terlihat tradisional. Jadi ada dokter yang belajar herbal, ada dokter yang belajar akupuntur, ada dokter atau perawat yang belajar akupuntur, bidan, macam bidan itu juga ada. Dan bahkan ada yang jadi gurunya, sehingga lulusannya itu para penyihat profesional. Jadi di Indonesia ini sudah beragam ilmu pelayanan kesehatan tradisionalnya. Kemudian juga memberdayakan masyarakat untuk pembinaan kelompok asuhan mandiri dokter dan ahli kader. Ya, para kader dilatih, ya, ibu-ibu rumah tangga diajari tentang tanaman obat, cara pemanfaatannya bagaimana, sekalipun olahannya, sehingga diharapkan selain sehat, dia juga sehat jasmani dan juga sehat ekonominya. Sedangkan staf seksi pelayanan kesehatan tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ririn Hidayati menambahkan, asuhan mandiri adalah upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri dari dan untuk individu dan anggota keluarga di tingkat rumah tangga dengan pemanfaatan toga. Dari satu amanah dari Permenkes nomor 9 tahun 2016 terkait pemanfaatan akupresur dan pemanfaatan toga dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Jadi untuk memanfaatkan akupresur dan memanfaatkan toga ini, kita akan mencoba membentuk kelompok-kelompok asuhan di masyarakat yang nantinya mereka akan kita ajari bagaimana memanfaatkan toga, bagaimana memanfaatkan akupresur untuk mengatasi atau memelihara kesehatan dan mengatasi gangguan kesehatan ringan, mengatasi keluhan-keluhan ringan sehari-hari. Jadi sebelum datang ke puskesmas, harapannya nanti masyarakat ini bisa mengatasi dulu dengan memanfaatkan toga dan akupresur, memanfaatkan toga yang ditanam di sekitar rumah dibarengi dengan menekan titik-titik akupresur untuk mengatasi 15 keluhan ringan yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Intinya itu ya. Nah, kenapa kok yang dipilih itu kok toga? Karena toga ini murah, aman, banyak di sekitar rumah, kemudian bisa menciptakan keindahan ketika ditanam, melestarikan warisan dan budaya bangsa. Juga dengan adanya penanaman toga ini, Bapak Ibu diharapkan menggali tanaman, jenis tanaman lokal yang ada di wilayah tempat. Yang terakhir, yang menarik, ini menambah pendapatan keluarga, karena toga ini bisa dikreasikan ya menjadi inovasi-inovasi makanan sehingga bisa diperjualbelikan toganya. Kemudian kenapa kok yang dipilih itu akupresur untuk diberikan ke kelompok asuhan? Yang pertama karena akupresur ini dapat mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan di masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu datang ke puskesmas, masyarakat bisa melakukan pemijatan pada titik-titik akupresur pada dirinya sendiri. Kemudian dengan akupresur bisa memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh, memulihkan kesehatan,
Dan yang paling penting, aman bermanfaat dapat dilakukan sendiri, makanya namanya asuhan mandiri. Jadi dalam membentuk kelompok asuhan mandiri, sebelumnya kita harus punya komitmen bahwa keilmuan dalam memanfaatkan software dan aplikasi itu tidak boleh dikomersialkan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah diajarkan bagaimana memanfaatkan software dengan benar, diajarkan ramuan, misalkan ramuan untuk mengatasi sakit kepala itu apa, digabungkan dengan aplikasi seperti dan seperti apa, itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak boleh di komersialkan. Yang artinya kalau nanti sudah paham benar, Bapak Ibu tidak boleh digunakan untuk buka praktek. Kebetulan di sisa katanya tradisional, jadi yang boleh dibuka praktek itu hanya banyak tradisional yang keilmuannya memang didapat dari turun-turun dan dari asosiasi seperti Pak Pandri. Kalau yang dari pemerintah, ini namanya keilmuannya dari pemerintah ya, bagaimana memanfaatkan kota, bagaimana pijat akurasul yang sesuai, itu menggabungkan antara toga dan akurasul untuk 15 mandiri yang tidak boleh dibuat buka praktek. Kemudian setelah dari tingkat puskesmas nanti dilatih, pembentuk program tingkat puskesmas akan memilih kader sebagai kader pendamping. Kadernya ini bisa dilatih nanti bagaimana memanfaatkan toga dan akurasul. Setelah itu barulah membentuk kelompok. Pada saat dilatih itu telah dapat pelatihan, jadi itu memang harus pelatihannya lumayan agak lama karena ini nanti mengandung sertifikat, jadi setelah dilatih itu diberi sertifikat oleh lembaga terkait, bisa dari balai pelatihan atau mungkin kalau dari dinas kesehatan juga bisa ya. Setelah diberikan sertifikat, maka untuk yang puskesmas tadi, kata kabupaten sudah dilatih profesi, diberi sertifikat kan ya Pak Pres. Jangan melatih puskesmas sudah dilatih, puskesmas ini akan diberikan SK oleh kepala puskesmas sebagai fasilitator tingkat puskesmas. Kemudian puskesmas melatih kader-kadernya diberikan SK oleh kepala desa sebagai kader pendamping kelompok. Setelah itu, setelah semuanya SDM-nya siap, barulah melakukan sosialisasi ya Pak yang dibutuhkan saja. Melakukan sosialisasi internal tingkat puskesmas, tingkat lintas sektor, tingkat program, kemudian mengembangkan UKM dengan dukungan lintas sektor. UKM di sini maksudnya ketika kita melakukan pembinaan terkait organnya tadi, kita tentu bekerja sama dengan UKM-UKM. Kita rasanya terdiri dari 5-10 kan. Setelah bentuk kelompok asuhan yang terdiri dari 5-10 kakak tadi, kelompoknya tadi ditanya, yang ikut anggotanya ditanya sebenarnya keluhan apa yang sering dialami oleh kelompok tersebut. Misalkan ternyata kelompok tersebut sering pusing atau sulit tidur, nah itu kita rangkum dulu keluhan-keluhannya apa. Nah, dari keluhan-keluhan tersebut kita simpulkan ternyata kelompok ini keluhan utamanya banyak yang sering pusing sakit kepala, banyak yang suka tidur atau sulit tidur. Nah setelah tersimpulkan, maka kita mulai menganjurkan tanaman. Tanamannya adalah tanaman yang untuk mengurangi pusing, tanaman yang bisa untuk menidurkan gitu ya, ada di buku satu gitu. Kemudian kita akupresurnya tidak harus kita langsung diajarkan ada 15 meter. Jadi diajarkan sesuai dengan keluhan. Jadi sebelum menanam itu diidentifikasi dulu keluhannya apa. Keluhan yang terjadi di kelompok di antara kelompok asuhan satu dan lainnya itu tidak sama. Adapun Ketua Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Asosiasi Para Pemijat Penyehat Indonesia atau PAP3I Probolinggo Raya, Basuki, dalam kesempatan ini menyatakan teknis cara bergabung dan mendapat rekomendasi asosiasinya.
Setelah mendapat rekomendasi dari asosiasi dan Dinas Kesehatan P2KB setempat, anggota dapat mengurus SPTP di DPMPTSB Kota Probolinggo atau di Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo. Yaitu saya pendidik, tapi saya punya keterampilan di bidang pijat ya. Ini saya dapat memang dari perkebunan. Sudah 1 tahun ini saya menekuni. Pertama hanya coba-coba, banyak yang minta tolong, ternyata omong-omong-omong jadinya sampai saya punya customer lebih. Nah di sini customer saya banyak yang menyarankan saya suruh buka di rumah. Saya tidak berani, pertama karena COVID, dan kedua saya belum tahu gimana caranya kalau buka seperti ini, apakah ada izinnya. Memang kemarin saya berpikiran untuk itu mencari ilmu ini, kalau COVID saya mau memperlebar usaha saya sampingan, saya harus gimana? Ternyata saya ya alhamdulillah dapat ilmu dari sini. Dan saya memang kolaborasikan dengan cepat, jadi saya banyak pijatnya itu sangat cepat. Tadi saya terima ilmunya bahwa kalau cepat itu ada tempat seperti bentak. Sementara ini saya hanya dipanggil untuk door to door dan hanya memakai kain telat sama handuk itu aja. Jadi di sini jika saya membuka untuk sepanya, jika tidak ada bentak atau peralatan sederhana, apakah itu bisa memenuhi kriteria saya membuka spa? Dan jika saya membuka baby spa-nya saya juga ada, cuma itu aja. Mungkin tempat atau surat izinnya belum. Dan ini yang saya harapkan adalah untuk bagaimana untuk cara langkah selanjutnya supaya saya bisa mengembangkan usaha sampingan saat ini. Dan memang banyak customer saya agar saya untuk membuka praktek. Praktek kekeluargaan untuk mengetahui domisili pemijat. Satu, ini contohnya yang kita dari KTP harus ada, kemudian RT RW baru kelurahan. Terus kita mendapatkan dari kelurahan, kalau dulu tanda tangan, sekarang ada merupakan seperti IT yang baru. Nah, ini saya sudah memperbarui. Kemudian langkah-langkah ini harus ditindaklanjuti bagi para pemijat. Sebenarnya sudah lama kita sampaikan di SPBT, yang nantinya kita juga harus menyodorkan surat pernyataan, kemudian fotokopi KTP, pas foto 3x4 2 lembar, kemudian ada yang 3x3 untuk data yang di BAP DKI, kemudian surat pengantar dari puskesmas, kemudian rekomendasi dari Dinas Kesehatan tadi sudah sampaikan, kemudian rekomendasi dari BAP DKI, dan dilanjutkan pengajuan permohonan ke Dinas Perizinan. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tada Today TV.